Kita awali AINews pagi dengan informasi dari kebakaran yang menghanguskan sebuah bangunan sekolah luar biasa di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah bangunan sekolah luar biasa di Jalan Haji Salim, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sabtu siang hangus terbakar. Hembusan angin dan banyaknya material sekolah yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian sekolah. Api diduga muncul dari belakang gedung sekolah, namun belum diketahui penyebab kebakaran. Sekolah SLB yang terbakar. Awal mula itu gimana sih Pak? Maksudnya warga ada yang lapor ke Bapak atau? Betul, warga yang tinggal di belakang sekolah ini melapor ke saya, dia melihat ada asap agak tinggi di bagian belakang. Pak, pertama munculnya api berasal dari mana, Pak? Dari bagian belakangnya, Mas, kelihatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews melaporkan.